menasbihkan diri sebagai DJ joki atau DJ perempuan, ketenaran Rizuka kian melesat naik. Tak hanya piawai memainkan alat musik, pesona DJ cantik ini memang sungguh memikat mata lelaki. Betapa tidak, mulai dari penampilannya yang nyentrik serta gaya busananya yang enak dipandang, membuat Rizuka menjelma menjadi DJ yang fenomenal. Namun, tahukah Anda, kalau dibalik penampilannya, DJ cantik ini ternyata punya fashion style tersendiri. Lantas benarkah urusan fashion? Rizuka ternyata punya desainer khusus yang begitu handal menyulap setiap penampilannya. Setiap kali aku perform, itu ada yang ngurusin. Aku tuh dipegang sama Kirnela Harmas. Nah, ini seru banget bajunya, karena bajunya tuh full color. Unik, lebih ke unik ya, out of the box ya. Dan bagus banget sih, aku suka banget karena desainnya dia tuh anak muda, kekinian banget. Jadi, gaul gitu. Awalnya aku tuh kan lihat Instagramnya gitu, wah bagus-bagus ya, terus kekinian banget gitu loh, baju-bajunya tuh anak muda banget gitu, dan cocok banget buat aku yang DJ pengennya sporty gitu. Dan kualitasnya juga emang bagus banget gitu, jadi aku lebih pilih dia juga, karena dia juga gak bisa diragukan lagi ya kualitasnya, udah menang beberapa penghargaan juga, jadi wah, aku percaya banget sama dia. Ini kan kita lagi gambar-gambar. Ini baju-bajunya yang akan kita mau bikin. Nah, iya. Jadi kayak gimana, klasik-klasik gitu? Enggak, tahun ini kita ngangkat buat Rizuka tuh 80s sebenarnya temanya, konsepnya. Jadi kita akan banyak main di warna, karena 80s sendiri identik dengan disco, dengan pop art. Cocok banget dengan image-nya Rizuka, karena Rizuka tuh orangnya unik dan playful banget. Jadi kita pengen angkat unik, playful, dan sisi seksi dan imutnya juga dari Rizuka gitu.